Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Sesuai dengan judul dan thumbnail yang kalian lihat sebelum kali ini, aku buat video review iPhone. Tapi kayak ini bukan punya aku. Oke, coba cek metode review tuh. Oke. Jadi, lihat. Ini adalah iPhone 11. Kalian cari di Google hari ini berapa? Nih. Dan, lihat. Ini tuh kameranya ada 2. Terus warnanya Tosca, cantik banget. Dan bukan HP-ku, bukan. Itu kan review, oke? Jadi kalau kalian mau beli iPhone, kalian lihat video review ini. Iya, video reviewnya, tapi bukan aku dari box. Ya, mom, soalnya bukan punya aku. Baru mau lihat kameranya. Bentar, mam. Oke, bentar, mam. Seorang yang punya buka, ya. Tangan sini dulu. Tuh, kameranya tuh agak bagus. Ya, agak bagus katanya. Ini HP-ku Oppo Reno 4. Oppo Reno 4, bukan iPhone. Ini ada handphone-ku. Coba lihat deh. Mau dimakan ya handphone-nya? Mau. Ya udah sini ayo makan. Ini gambarnya bakal. HP iPhone 11 tapi HP-ku Android, guys. Wow. Yang aku Android. Ini. Adik, makanan. Masuk konten. Masuk YouTube. Halo, halo, halo. Enggak gitu juga, Adel. Lihat kameranya, mam. Terkunci, mam. Oke, opo. Iri. Oke, mari kita lihat kameranya. Ya, gue emang norak banget. Bodoh amat. Nih, kalian lihat. Kayak jernih kan? Terus, nah, di sini ada tulisan portrait. Aduh, tanganku gemeter. Nih, ngapain? Ada tulisan portrait nih. Terus foto. Terus video dan ada slow-mo. Nih, slow-mo. iPhone ini jangan main-main. Terus ada time lapse. Nih, kayak mari kita coba ya. Jadi ini hasil kameranya nih kayak lebih jernih kan? Iya jelas lah iPhone. Nih. Terus kita buka foto nih. Coba lu foto ini. Mantap jiwa. Nih. Oh my god. Oke, okay, kembali. Oh. Nih. Ini ada portrait pano. Oke, okay, gitu aja. Bye bye. Oke, okay, segitu aja videonya. Kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.